Assalamualaikum teman-teman semua, welcome to my vlog. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Malam ini kita ditemani sama Mas Rasi sama Mbak. Mbak Ayu, kita mau apa Mbak? Mau nyium petelong main petasan, tapi ini petasannya gak bahaya ya teman-teman. Ini karena malam takbiran, jadinya kita mau menyambut hari raya Idul Fitri. Nah teman-teman, ini Hermin lagi mengikuti anak kecil, mereka mau menyalakan petasan. Nah, hai guys, ini ada Mbak Gia. Mbak Gia, dari mana? Dari sana, mau ini ya? Yuk, aku ikut Mbak Gia. Nah, ini udah banyak anak kecil guys. Ada Mbak Putri, Mbak Gia, sama Mbak Arin, dadah. Guys. Apa Mbak Ayun? Kenapa balik Rene? Mbak Putri, Mbak Putri dari Jakarta ya? Iya. Oh, oke. Okay. Salam kenal Mbak Putri. Wow, itu menakutkan guys. Yang barusan meledaknya keras banget, jadinya kita takut. Minggir, minggir, minggir. Mau foto di mana guys? Mbak Putri mau foto di mana? Lo kok gak tahu? Ayo Mbak Gia masuk Mbak Gia. Masuk Mbak Rin. Nah ini kita mau melihat siapa saja yang takbiran di musola. Oh, ternyata Mas Azhar sama Mas Iza. Mantap, guys. Ora cerak-cerak lo ya. Endoknya sepangan. Mas Azam mundur, Mas Azam. Endoknya Mas Azam, bela. Ayo, lama aja. Iya,
Wuhuy, ada Pak Kadus. Mas Ransi, kelas berapa? TK besar. TK besar udah bisa, baca menulis belum? Awas-awas, minggir. Minggir. Mas entah apa, Dek? Awas, gak? Mereka dari semua lagi. Dia One hour later. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, beginilah suasana malam takbiran di Desa Hermin. Dan ini di rumah Hermin sudah banyak sekali makanan atau snack untuk menyambut tamu-tamu yang akan bersilaturahmi. Ikutin terus keseruan vlog Hermin ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih teman-teman.